yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok The Explore, tim Prodi Manajemen Informatika Sekolah Vokasi IPB akan mempresentasikan hasil tugas akhir matkul algoritma dan pemrograman. Sebelum memulai pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota tim terlebih dahulu. Yang pertama ada Nanda Wijaya Putra, lalu saya sendiri Salsabila Diba Cahyani, yang ketiga ada Sri Yusrina. Selanjutnya, pembahasan akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini judul program kami yaitu program multifunctional service, dengan deskripsi singkatnya yaitu satu program yang memiliki beberapa fungsi dan fungsinya adalah suara. Fungsi yang dimaksud diantaranya dapat mencari artikel, dapat menerjemahkan bahasa, dan juga dapat mencari kondisi cuaca. Menggunakan program ini hanya memasukkan input kata-kata yang ingin jawaban melalui suara. Kemudian manfaat dari program kami ini yang pertama yaitu untuk memudahkan mencari informasi terkait artikel-artikel, untuk memudahkan menerjemahkan bahasa dari bahasa Indonesia ke Inggris atau ke bahasa Indonesia, dan mencari kondisi cuaca di suatu wilayah. Oke, langsung saja kita review circle-nya ya. Di pertama ini ada fungsi dari welcome. Di sini fungsi welcome yang dengan parameter hello. Nah, jika hello-nya itu datang, maka dia kan disambung datang. Jika hello-nya pergi itu kan ada salam perpisahan. Nah, jika datang itu dia langsung ke fungsi menu. Jika pergi itu langsung ke exit. Nah, terusnya di sini itu kita menggunakan modul dari modul atau library dari GTPS atau Google Text to Speech. Nah, di sini GTPS-nya langsung dipakai di menu awal ya. Biar langsung keluar suara. Nah, di GTPS ini teks itu sambut. Nah, sambut itu teks yang tadi di sini ya, di atas. Ya, ini datang di atas selamat datang, jika pergi di atas selamat tinggal. Terusnya lang ini untuk bahasa ini, slow ini untuk kecepatannya. Berarti ini tidak slow, berarti dia jalan voice-nya lebih cepat. Fungsi voice sambut itu di save dalam format MP3, terus di play menggunakan modul PlaySound MP3 tadi outputnya. Terus langsung dihapus menggunakan remove MP3 yang tadi. Nah, selanjutnya ke menu-menu ini ya. Jika datang dia ke menu, jika pergi dia ke exit. Oke, nah jika tadi kan datang dia langsung ke menu. Nah, terusnya nih di fungsi menu ini kita terdapat 3 pilihan. Pilihan yang pertama artikel, yang kedua ada terjemah, yang ketiga ada cuaca. Dan jika, nah seperti biasa di sini karena kita mengandalkan voice ya tadi, berarti di sini kita ada pilihan set. Nah, akan mengoutputkan suara. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk menginput input pilihan yang kita inginkan. Jika satu kita ingin, kita akan artikel. Jika kedua kita akan terjemah. Jika ketiga kita akan cuaca. Nah, pilihannya itu pakai if ya. Ini satu artikel, dua terjemah, tiga cuaca. Selanjutnya ada fungsi juga selesai program yang menggunakan parameter beres. Nah, satu, dia akan menginput pilihan 1, 2, atau 3. Nah, jika pilihannya 1, dia akan ada lagi fungsinya nestalk if atau if yang di dalam if. Nah, di sini jika dia pilihannya 1 kan otomatis akan mengulang ke program yang tadi sedang dijalankan, misalkan di artikel. Nah, berarti kan kalau dia 1 beresnya ini pokoknya ntar ada parameter itu di setiap sub program itu dia akan memanggil selesai program dan parameter. Nah, di 1 ini artikel, jika di 2 ini dia akan kembali ke terjemah, jika di 3 dia akan kembali ke cuaca. Terusnya di beres program ini selanjutnya
jika pilihannya dua, dia akan ke menu. Jika pilihannya tiga, dia akan ke fungsi welcome dan dengan parameter pergi. Seperti ini ya, fungsi welcome dan parameter pergi dia exit. Selanjutnya ada fungsi terjemah. Fungsi terjemah itu kita diberikan dua pilihan, yang pertama itu adalah Indonesia ke Inggris, yang kedua adalah Inggris ke Indonesia. Seperti biasa di sini tetap menggunakan GTTS, Google Text to Speech. Nah, terusnya kita disuruh menginputkan yang bukan integer, pilihan 1 atau 2. Nah, jika pilihan 1 dia akan ke ID. Jika pilihan 1, variabel dari bahasanya itu menjadi ID. Dan variabel ke bahasanya itu menjadi so, ini itu kode-kode bahasa ya, kode bahasa ID Indonesia itu Inggris. Dan selanjutnya jika pilihannya kedua dari bahasanya itu menjadi sebaliknya, N ke ID. Nah, selanjutnya sama masih menggunakan GTTS tadi untuk voice outputnya. Nah, selanjutnya kita disuruh input inputin kata apa sih yang ini terjemah. Nah, selanjutnya dia memanggil fungsi dari modul Google Translate. Nah, di sini dibuat variabel terjemah ini ya, outtranslate itu outtranslate. Nah, terusnya outtranslate itu terjemahin ngambil dari fungsi tadi, terus ditranslate. Intranslate itu dari kata-katanya ya yang ingin ditranslate, destination itu ke bahasanya nih, misalnya pilihan satu itu berarti Inggris, dan search address itu search itu dari bahasa, jika pilihan satu tadi itu dari ID dan dijadikan teks. Nah, voice translate-nya itu tetap ya tadi pakai GTTS ke bahasa Slowpress. Nah, nih di sini ada fungsi selesai program ya, seperti tadi kita bilang, jika parameternya dua berarti itu menandakan dia akan kembali lagi ke fungsi yang ini ya, ke program ini atau program terjemah. Nah, selanjutnya itu ada artikel, nggak jauh beda, di sini kita akan tetap menggunakan GTTS atau Google Text to Speech. Selanjutnya di set bahasanya itu ID, karena kita akan dari artikel ya dalam bahasa Indonesia. Terus masukkan kata apa yang ingin dicari, misalnya di sini kita masukkan kata suatu, maka kan dia akan merequest ke Wikipedia dan akan ada outputnya di sini. Nah, outputnya itu kita tidak buat dalam bentuk print atau dalam bentuk teks karena itu, tapi langsung kita buat ke format suara. Nah, di sini kita menggunakan GTTS lagi. Nah, selesai program itu dikasih parameter 1. Karena tadi ini untuk artikel di 1, berarti dia akan pulang ke artikel lagi. Ya, ingin diulangi. Selanjutnya, di sini ada parameter suara, ada fungsi suara. Di fungsi suara ini, seperti biasa, yang pertama kita pakai GTTS untuk tambahan programnya. Nah, selanjutnya, yang pentingnya di sini itu kita pakai API dari OpenLittermark. Berbeda dengan program-program yang sebelumnya di mana kita masih menggunakan API, tapi di sini kita yang sebelumnya itu kita sudah menggunakan library yang sudah tersedia ikutan, tapi kalau untuk cuaca ini kita menggunakan API dari OpenLittermark, kita membuat sendiri nih. Nah, di sini base URL-nya itu base URL dari OpenLittermark, dan selanjutnya API-nya punya saya yang buat OpenLittermark. Dan terus kita disuruh menginputkan input nama wilayah yang ingin dicari. Terusnya URL-nya, dia ini seperti ini strukturnya. Jadi yang pertama, base URL-nya, terus ditambahin kata APP ID, terusnya dikasih API kita, terus ditambah query-nya nama kota. Nah, ini sebagai query ya, nama kota ini yang diinputkan tadi sebagai query yang terakhir. Terusnya responnya diambil dari get dari URL tersebut, terus yang diterjemahin menggunakan JSON. Selanjutnya jika X-nya tidak
404, maka dia akan mengambil deskripsi dari hasil cuacanya yang ada di dalam ini tersebut. Nah, terusnya kan karena masih menggunakan bahasa Inggris, kita di sini kita berikan terjemah agar menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya jika tidak, jika ininya 404, berarti maaf jika yang ditemukan tidak ada, berarti itu query-nya tidak ditemukan. Selanjutnya, di sini output seperti biasa ya, gitu ya. Nah, di luar semua itu, di luar fungsi-fungsi yang tadi itu kita mengambil fungsi welcome, berarti di awal-awal program akan berjalan dia langsung membuka fungsi welcome. Oke, langsung saja ini contoh outputnya, langsung aja kita coba kali ya langsung. Oke, di sini kita udah di dalam programnya, saya dibantu oleh salah satu Liba untuk menjalankan program tersebut. Coba kita jalankan. Oke, saya akan coba mendemonstrasikan programnya yang akan dijalankan oleh yang dibantu rekan saya, Salsa Diba. Coba aja langsung kita mulai, coba kita jalankan programnya. Selamat datang di program kami. Oke ya, kelihatan ya. Kami akan membantu Anda mencari artikel, menerjemahkan bahasa, ataupun kondisi cuaca di wilayah Anda. Silahkan masukkan pilihan Anda. Ya, dia langsung mengambil, langsung memanggil fungsi welcome. Dia pertama tadi ya. Kita sudah lihat di sini fungsi welcome. Nah, pilihan-pilihannya sudah tertarik sini lah. Karena parameternya datang, berarti dia akan langsung fungsinya tuh. Hello-nya datang, dia akan langsung ke fungsi menu. Nah, di sini di fungsi menu ini kita diberikan tiga pilihan. Kita bisa memilih artikel, yang kedua kita bisa memilih terjemah, yang ketiga kita bisa memilih cuaca. Oke, langsung aja kita coba yang pertama ya, artikel. Coba kita... Anda berada di program artikel. Silahkan masukkan kata apapun, maka kami akan mencarikan artikel untuk Anda. Coba nih, misalnya kita lagi butuh artikel apa nih, coba. Coba dong, saya pengen tahu tentang Bekasi. Coba, Bekasi. Ya. Nah, coba paragrafnya gue sampai banyak, 2 aja. Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Nama Bekasi berasal dari kata bagasasi yang artinya sama dengan candrabaga yang tertulis di dalam prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanegara, yaitu nama sungai yang melewati kota ini. Nah, bisa kan langsung output suara seperti itu. Nah, selanjutnya di akhir dari fungsi yang tadi, di akhir dari fungsi artikel itu, kita sebenarnya memanggil fungsi selanjutnya, yaitu fungsi program selesai. Dan di program selesai ini kita diberikan pilihan, karena kita coba kita bisa memilih ulangi. Nah, diulang itu di Anda berada di program artikel. Silakan masukkan kata apapun, maka kami akan mencarikan artikel untuk Anda. Nah, ya kan? Coba misalnya kita ulangi lagi ya, kan kita diulangi berarti kita kembali ke menu, kembali ke fungsi sebelumnya, itu fungsi dari artikel tersebut. Coba kita cari yang lain, coba cari misalnya apa gitu. Bogor mungkin. Nah, coba. IPB University. Sebelumnya Bogor Agricultural University. Aksara Sunda. Adalah sebuah perguruan tinggi pertanian negeri yang berkedudukan di Bogor.
sebelum diresmikan pada tahun 1963. IPB adalah sebuah fakultas pertanian pada Universitas Indonesia. Nah, ya kan? Selanjutnya kita bisa milih yang kedua tuh yang untuk menu awal. Itu akan kembali ke fungsi menu yang sebelumnya tadi. Coba. Nah. Kami bisa membantu Anda mencari artikel, menerjemahkan bahasa, ataupun kondisi cuaca di wilayah Anda. Silahkan masukkan pilihan Anda. Coba, tadi kan artikel udah, selanjutnya kita akan dicobain yang terjemah. Coba terjemah. Anda berada di program terjemah. Silahkan tekan 1 untuk memilih terjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Atau tekan 2 untuk menerjemah dari bahasa Inggris ke Indonesia. Oke, langsung saja. Coba kita pilih dari Indonesia ke bahasa Inggris. Nomor 1. Ini kan diberi. Silahkan masukkan bahasa Indonesia yang ingin Anda terjemahkan. Nah, misalnya apa nih yang kita pengen terjemahin ini? Misalnya, cuaca malam ini, cuaca saat ini sedang bagus. Terjemahan dari cuaca saat ini sedang bagus adalah The weather is good right now. Nah, Yan, itu juga bisa coba kita ulangi lagi untuk dari translate Inggris ke Indonesianya. Anda berada di program terjemah. Silahkan tekan 1 untuk memilih terjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Atau tekan 2 untuk menerjemah dari bahasa Inggris ke Indonesia. Silahkan masukkan bahasa Inggris yang ingin Anda terjemahkan. Coba apa ya kira-kira bahasa Inggris yang ingin kita terjemahin? Coba kita ingin terjemahin nama kita aja. Nama kelompok kita, Explorer. Translate from Explorer team is Tim Penjelajah. Tim Penjelajah. Oke, selanjutnya kita bisa di menu di program yang terakhir coba kita pilih menu awal. Terakhir itu kita ada pilihan dari cuaca. Coba keadaan cuaca. Kami bisa membantu Anda mencari artikel, menerjemahkan bahasa ataupun kondisi cuaca di wilayah Anda. Silakan masukkan pilihan Anda. Anda berada di program cuaca. Silakan masukkan nama wilayah yang ingin Anda ketahui. Maka kami akan memberikan hasilnya. Nah, di pilihan cuaca ini kita ambil API dari OpenMeter. Langsung aja kita disuruh input nama wilayah yang ingin kita ketahui keadaan cuacanya sekarang. Coba kita inputkan di Bekasi. Keadaan di wilayah Bekasi saat ini adalah awan tersebar. Di Bekasi berarti keadaannya sedang ada berawan, jadi tersebar. Jadi agak panas ya. Benar tuh, Bekasi lagi panas-panas ini sekarang. Selanjutnya kita pilihan dari dari tadi tuh yang kata fungsi setelah saya program, coba kita pilih 3 yaitu keluar program. Dia akan memanggil ke fungsi welcome, tapi
dengan parameter yang berbeda, itu dia akan langsung keluar. Kalau yang tadi datang, dia penuh. Kalau ini, dia akan langsung keluar. Coba pilih ke keluar program. Terima kasih telah menggunakan program kami. Oke, setelah tadi kita demonstrasikan ya programnya. Nah, ini program ini itu masih bisa dikembangkan ke depannya. Nah, yang pertama, kita mungkin bisa tambahin lagi tuh menu-menunya, bisa tambahin KBBI, Kamus Bahasa Indonesia kan, atau kita tambahin tadi tuh di menu translate tuh, misalnya nggak mau dari bahasa Indo, misalnya pengen bahasa Jepang, pengen bahasa Korea, pengen bahasa Arab, itu bisa, masih mudah. Terusnya, mungkin ke depannya lagi jika ingin ditambahin lagi inputnya, itu menggunakan voice, bisa, mungkin. Jadi inputnya nggak hanya menggunakan ketikan, tapi kita bisa langsung voice ke situ. Jadi udah semacam asisten secara sederhana, Google Asisten tapi versi sederhananya. Oke, okay. Sekian saja dari kelompok kami. Selanjutnya terakhir itu ke kesimpulan, saya akan dibaca oleh Salsa Bila Diba. Jadi kesimpulannya, program ini menampilkan informasi terkait artikel penerjemah bahasa dan kondisi cuaca di suatu wilayah. Lalu yang kedua, ada program multifungsional voice ini menghasilkan output berupa suara. Lalu program multifungsional voice memiliki 207 baris kode dan program ini dilengkapi dengan beberapa fungsi, yaitu fungsi welcome, fungsi menu, fungsi selesai program, fungsi artikel, fungsi terjemah, dan fungsi cuaca. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.